Sampai di Madinah, pijak aja dia bumi Madinah, air mata ni tak tahan. Mengiringi tiap langkah dia sampai di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasihnya Bilal kepada Nabi. Dah selesai ziarah apa semua. Duk sakmai Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar kata, "Ya Bilal, aku mewakili penduduk Madinah. Ada hajat besar ke hang ni wahai Bilal." Bilal kata, "Apa dia?" "Kami minta tolonglah hang, tolonglah azan bang macam Nabi duk ada tu. Kami rindu sangat suara kamu." Bilal kata, "Minta maaf, aku tak mampu lagi untuk azan. Aku tak dapat nak meneruskan azan kerana rindu aku kat Rasulullah terlalu tebal. Aku tak boleh nak azan tentang itu." Tapi jangan untuk bila dia ambil buat alasan ni pula, tak bang lohok ni. Lohok tak bang, asal tak bang, marik tak bang. Macam awak ni, aku rindu kat Nabi. Luku balau dah. Ni nak abang kata, apa nama? Rasul sallallahu bila kecintaan dia kepada Rasulullah. Tak apa, dia sino mak pun tak paksa. Duk sat mai pula cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mai dua-dua ni pakat minta, "Ya bila tolonglah azan macam Rasulullah tu ada. Kami rindu sangat suara, sebab suara bila dengan Rasulullah ni dia seorang kata sinonim. Bilal ni Rasulullah nanti dia jadi muazzin, jadi tukang bang. Nama dia Bilal, jawatan dia tukang bang. Kita siapa bang? Dia Bilal. Tok E bang, Tok E Bilal. Tok Mi bang, Tok Mi jadi Bilal. Tukang nama apa ni?" Tapi tak apa, ulama kata kita ambil tafa'ul, ambil sempena baik. Bilal mudah-mudahan apa yang kelebihan Allah bagi kat Bilal, Allah bagilah kat Tok E Bilal kita. Kita panggil Bilal. Tapi kita kekal jawatan tu Bilal. Wahai Bilal tu bukan nama jawatan, nama orang. Nama jawatan dia muazzin, tukang azan. Sajalah bang tu. Dua-dua tiga-tiga. Dua-dua ni Hasan Husain ni pakat duk runtuh tangan Nabi, minta tolong ya Rasulullah, tolong azan. Ya wahai Bilal, tolong azan. Kemudian Bilal pun tengok Hasan Husain cucu Rasulullah minta ni, dia rasa macam Rasulullah sendiri yang minta. Dah lah baru ni dia mimpi, ni cucu Rasulullah nak suruh azan. Lalu dia pun tidak menolak. Gagah juga lah bang, sembok-sembok pun bang, masuk waktu bang. Bila dia bang saja, start bang, Madinah yang tadinya riuh rendah, orang niaga jual beli apa semua, jadi tenang, jadi sunyi. Semua orang jadi tercengang, duk rasa macam duduk zaman Nabi duk ada, duk rasa lah betul. Macam kita lah kan, mai hari raya, 3 minggu lagi nak raya, radio duk pasang lagu raya hak baru-baru ni, sikit rasa tak raya. Sampai 1 minggu lagi dia perbuk lagu Dendang Perantau. Ha, tu dia baru kena kebut. Kita pun baru-baru rasa nak raya. Ha, raya. Nampak balik meriang dulu-dulu zaman kita kecil. Dia main. Tuan-tuan, jadikan lagu tu lagu tu. Pakat rasa macam dulu zaman tu. Tak sedap pakat jalan main. Kan? Bilal azan. Dia terhui lagi. Terhui azan. Sampai dekat kalimah, Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Seluk Bilal. Tak boleh Bilal. Tak boleh bang dah. Rebah dia. Lalu Sina Umar main. Sina Umar kata, "Ya Bilal, kenapa kamu, adakah engkau sakit?" Dia kata, "Tidak ya Umar, aku minta maaf, aku tak dapat teruskan azan. Bila aku sebut saja asyhadu anna Muhammad dan
aku tak nampak balik macam mana Nabi keluar daripada rumah dia, mengatur langkah masuk duduk dalam masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, no. Ha, ni yang kata bila baru teringat Nabi, no, sayang. Kita pun kalau sayang kat Nabi, kenal betul-betul. Bang teringat Nabi, mai masjid. Ni ada setengah buat sambut maulid lah, hebat dengan belakang, penuh jalan tengah panas lilit. Terlodeh sampai-sampai. Lohok orang bang adalah senerai pun tak sampai. No? Mana kasih kita kepada Nabi SAW? Tuan-tuan. Jadi kita kena tengok bila akhir sekali kita boleh. Sebab apa? Sebab rindu kepada Nabi kuat. Sebab Nabi SAW ni sahaja yang Allah utuskan boleh memuliakan orang yang hina, boleh mengangkat darjat orang yang rendah. Dengan apa? Dengan iman dan Islam. Kita ni tuan-tuan, saya suka buat ibarat diri kita ni macam butir ayam. Butir ayam. Butir ni nak jadi mahal ke, nak jadi murah ke, nak jadi tak ada harga ke, dia bergantung apa yang kita buat dalam butir ni. Ha, ni dia pun buat drinking water. Ayam minum. Ayam ni lalu dia mustahil lalu. Buatlah dia cari bakar. Allah yang marah. Ha? Berapa harga dia? RM1. Kita buh dalam ni pula ayam mineral water. Ha, ayam tapi oh, ada RM2. Botol itu juga nak buat dia beza. No? Kita buh dalam botol ini ayam acak. Tahu ya acak? Ha, tak tahu dengan Dr. Serong. Ha, saya ceramah dia kalau lupa sebut ayat acak, dia pun tak arti. Mana ada acak kan? Ha, kan, kubelah kita pun sikit hari lagi acak tak ada lah. Naik taman mata. Habis benda dia pun buat taman, nak makan apa? Ha, jadi, dua. Buah ayat acak. Pijuai bukan lahat. Lima duit pun tak laku. Tak ada puas lagi. Botol itu juga, nampak? Tapi kalau kita buh dalam botol ni, madu lebah tualang tiga. Ha, tualang tiga kena buh, walaupun ambil di Sungai Waloh. Tak Sungai Waloh, Sungai Labu. Berapa dik tuan? Saya biasa tanya di kamera Helen. Nak turun dengan orang asli duduk dia. Berapa harga? Dia kata 30 bang. Duk sembang jek dia lama-lama sikit. Ah, dia, abang punya pasal 20 cukup. 20 ringgit. Saya tanya dia, asli kan ni? Ya, saya memang orang asli. Lah. Dia kata dia orang asli betul. Ha. Ayah pun tak pandai tengok asli tak asli, bayar ambil balik. Pakai percaya kat dia. Kita tak tahu nak tengok asli ke tak asli. Ha. Cuma ada lah kawan-kawan doktor. Kata ustaz, kita nak tahu madu ni betul ke tak, asli ke tak, bukan payah, senang ya orangnya. Saya tanya buat guna. Ustaz buat balik madu tu pergi rumah. Sampai di rumah, kalau bini marah, hak tu madu asli. Haa, haram pun kena kita. Kalau dia tak marah, hak tu tak asli. Ha, tuan-tuan, tadi orang lawak lah. Dan, macam itulah diri kita ni. No? Tak ada iman, tak ada Islam. Hang orang sugih ke? Hang orang pangkat tinggi ke? Hang orang cantik, harap macam mana pun, kan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada nikmat ini, manusia yang dipandang hina, hunduk pada pandangan manusia, tapi dia jadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab tu bila tunjuk kat kita bagaimana orang yang mensyukuri nikmat perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah dengan istiqamah, pertahan sungguh apa dia yang
Dua ni'mat besar hak Nabi bawa, ni'matul iman wa ni'matul islam. Dua ni tengok bila kan, walaupun dia diheret di tengah padang pasir, no, yang panah bila majikan dia orang kafir tahu dia beriman, heret dia suruh tinggal iman dan islam ini padang pasir musim panah. Hamba mana ada pakai baju rumah, tuan-tuan bayangkan heret padang pasir musim panah. Mekah ni kalau musim panas dia panas sungguh, kalau sejuk sejuk sungguh. Bayangkan tu di tengah padang pasir, letak pula ketul batu atas dada, suruh dia tinggal agama Muhammad, dia tetap mengatakan Allahu ahad ahad ahad, Allah yang esa, Allah yang esa. Nampak tuan-tuan, kenapa tak tinggal dia? Sakit pun sakitlah, kerana dua nikmat ini lebih berharga daripada dunia dan isinya. Tidaklah kamu tinggal agama Muhammad, dia berkata, dia kata Allahu ahad ahad ahad, Allah yang esa, Allah yang esa. Orang belah kita pun ada juga yang jawab lagu Bilal ni, bukan tak ada, ada zaman ni ada. Tuan-tuan yang kata dia ada duduk titik zero kerja di Tanjung kan, hari Minggu bini gerak dia ambil yang subuh, oh ayah nak tak kasih dengan yang subuh, subuh nak tarah lah dia. Dia kata apa? Ahad kata bergerui. Bangkit cepat. Ahad tak kerja. Jawab macam bilai. Ahad. Kita tak ramai lah kan. Saja. Saja. Yang direkakan. Yang itu tuan kata, saya kata tuan-tuan. Jawab macam bilai. Hari Ahad yang bangkit lambat lah. Hari Ahad lah masjid tak bilah. Tuan-tuan. Pasti boleh lena lama. Bilal tak ketul batu atas dada dia. Allahu Ahad. Allahu Ahad. Tuan-tuan, sebab apa? Dua nikmat inilah yang satu rahmat besar untuk manusia di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya nak ajak dia saya tuan-tuan mana maulid ni. Sayang-sayang dah kita kat Nabi. Mari kita buktikan. Mujahadah kita nak jaga iman dan Islam ni. Kalau Bilal boleh bersungguh-sungguh sampai ke tahap tu, kita nak tanya diri kita, apa mujahadah kita nak jaga iman dan Islam dalam diri kita? Tuan-tuan, orang tanya Nabi SAW, ma huwal Islam ya Rasulullah? Apakah itu Islam ya Rasulullah? Baginda menjawab, al-Islamu huwa aqidatun wa syari'atun wa akhlaqun. Islam itu ialah akidah, syariat, akhlak. Ini Islam. Baik. Kita nak tanya diri kita, bagaimana kesungguhan kita nak bina tiga perkara ni dalam diri kita. Tuan-tuan, jangan kita jadi orang Islam akidah kita kucak-kacir. Jangan kita jadi orang Islam syariat Allah kita jahil. Jangan kita jadi umat Muhammad, mengaku umat Muhammad, akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW kita tidak contohi. Maknanya, kita kena mengaji. Nak dapat tiga benda ni, dengan belajar. Kan? Dengan belajar. Ulama khalaf dan salaf telah berjasa kepada kita untuk kita dapat bina pegang tiga benda ni yang membuktikan yang kita ni syukur diberi hidayah melalui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengasaskan ilmu kepada kita. Nak faham akidah keimanan kena mengaji tauhid. Nak faham syariat wa syari'atun syari'at kena mengaji fiqh. Nak
berfaham akhlak apa yang dibawa oleh Nabi Mahmudah, mana sifat mazmumah, kena mengaji ilmu tasawuf. Saya nak tegur benda ni bukan apa tuan-tuan, kadang-kadang orang kita maulid ni kalut suruh buat pakat mai ramai mai ustaz nak mengajar tauhid cerah je, nak mengajar tauhid mereka kira-kira tiang masjid lagi ramai pada haluk ngaji kan tu. Kesian tok guru tu kadang-kadang majuk tambah nak baca kitab tauhid macam Aqidatul Najin tu, bukan dia main perah baca tang ni terus dia nak kena study dulu mutalaah dekat sebentar dulu, sebab kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning dulu ni bukan senang baca, jawi dia bukan lagu la bumi bawah min bagi depa ni baca pakai perah bom. Ada cerita itu guru ngaji dulu lah cerita dia hilang kan tu. Seorang budak ni pergi ngaji pondok, ngaji pondok baguslah, tapi masalah dia, dia tak ngaji, dia duduk lena, dia kira duduk lena dalam pondok malam-malam duduk tangkap ayam boleh ngaji dok. Ni cerita dalam makam ni dulu. Kan? Duh, lama setahun lebih dia pun balik. Oh, dia balik main kamilah, main masjid berjubah, sorban, sorban merah berhutang-berhutang tu. Kan? Masjid tu pula, pengurusi dia kreatif. Masjid kampung dia tu. Bulan Rejab, kan pengurusi dia buat macam ni. Ustaz yang duk main ikut giliran tu, dia main macam biasa. Tapi berhenti baca kitab, kitab dia baca satu kitab dia Kifayatul Muhtaj, kitab Mi'raj. Tak atas meja ni, malam ni ustaz mana baca, malam esok ustaz mana pula main sambung, gitu lah lusa. Jadi sebulan khatam kitab Mi'raj, baru faham surah Mi'raj tu semua. Main dengan ceramah ni, mana-mana surah Mi'raj, kadang-kadang punya ceramah sampai ke langit tak ada naik cerita ke bawah. Tak apalah. Satu malam ustaz jadual ikut malam tu tak boleh mai. Pengurusi masjid bodoh kaluk macam mana nak buat ni? Orang mai ramai. Kan? Orang mai ramai. Memanglah jadi penganjur ni tuan-tuan bukan dia senang. Lagi ustaz tak sampai dia duk gelembung-gelembung. Lagi orang nak tala kat dia. Apa pengurusi masjid? Kan? Ada mula-mula saya ceramah tu saya nak tergelak. Pengurusi masjid lari keluar dulu di kat jalan tu tunggu kan? Kan saya tanya pakcik tunggu apa, tunggu penceramah tak main lagi, ada nampak main tak lagi, dia tanya saya penceramah main tak lagi, la ilah lama lah dulu belum keluar TV buat orang tak nak kenal kan. Kan senang malam tu tak main ustaz, nama pengurusi pun sentak cari duit imam, jangan nak buat imam disat. Tengok-tengok nampak budak ni hak kereta pergi mengaji tahun lebih dah pun pondok dah, kita minta tolong dia. Nampak gaya tu lagu kemas. Jadi umur sahabat apa semua. Depa pun pergi pegang dia, hang kena tolong malam ni tolong. Tak ada dia mai. Hang baca masuk Isya ya berhenti ya. Dia bodoh. Nak pi nampak lagu baca tak apa nak lepas. Tapi tengok ke jubah sorban kemat. Dah kali dia berbangkit, jalan tak rasa sampai tahun ni. Sampai tahun ni duduk. Tuan mesti buat bak tahun ni ustaz tu. Malam berhenti tahun ni. Tak apa. Dia pun baca kitab Mi'raj. Nabi naik beruk. Sampai bom Mekah. Jadi dia pun nak cerita, dia tak nampak jalan. Dia tambahlah sendiri dia. Lalu meletuplah ia. Wahai kitab tu kata, Nabi naik borak sampai bumi Mekah. Dia pederah Nabi naik beruk sampai bom Mekah. Dengan duk mereka tuan-tuan. Kan senang nak kena study. Sepetang ustaz tu tak pergi mana. Duk tolak. Main-main mengajak ada 10 orang.
Dah lah 10 orang, 5 orang duk bangkit keluar, bangkit keluar, kencing tak kuat. Satu yang main masjid pun. Ha. Lah kali tinggal 5 orang. Dah lah tinggal 5, 3 lena. Lena. Tinggal orang tu. Elok masuk Isya, ustaz pun nak berhenti, dia tanya, ni faham tak apa hak saya baca? Ustaz dia tanya, hak tak lena, hak lena dia boleh. Apa dia pergi ke lantai lah, nak tanya apa? Ya, dua-dua ni bila ustaz tanya, pakat jeki ke ustaz? Ustaz ni kata, mampuik lah aku tak kena tangan orang ni. Tanya lagi, faham tak hak saya cerita tadi? Jeki lagi. Lama-lama pengurusi bangkit main-main bisik ustaz. Depa dua ni pekak. Gitu tuan. Ya. Mengaji tuan-tuan, ni tanda kita sayang kat Nabi. Tanda kita syukur kepada Allah. Allah bagi kat kita nikmat iman dan Islam. Cuba kita tengok zaman Nabi SAW, berapa ramai orang yang hidup zaman Nabi yang dapat menatap wajah Rasulullah, tapi Allah tak bagi hidayah kat dia. Pemenakan dia, Abu Talib. Abu Talib ni, dia bela Nabi lepas Abdul Muttalib meninggal. Sampai besar, bawa pergi berniaga, bagi menikah Nabi dengan Khadijah. Ha. Lepas tu pula, dia ni duduk halang ni. Siapa nak kacau Muhammad? Ha, jaga, dia duduk. Rasulullah dakwah. Tapi dia sampai ke sudah Allah tak bagi nikmat iman dan Islam. Kita ni tak pernah tengok bayang Nabi pun. 1400 tahun lebih kita dengan Rasulullah, tapi kita Allah pilih untuk jadi orang yang dapat hidayah iman dan Islam. Apa mujahadah kita jaga? Mengaji tuan-tuan, satu tauhid, kau sekurang-kurangnya kita tauhid, pekah, tasawuf, Al-Quran ni hak Nabi SAW. Tak ada makna kita mengaku dan dakwah kita seronok jadi orang Islam, tapi kita tak ada masa nak mendalami benda ni. Kita jahil Al-Quran, kita jahil tauhid, pekah dan tasawuf. Jangan malu, jangan segan. Ini tanda bukti kita syukur kepada Allah Ta'ala. Buang sifat-sifat yang nak menghalang kita untuk dapat ilmu. Sebab kita letak Allah dan Rasul ini yang lebih berharga dalam hidup kita. Tuan-tuan, ada seorang ulama kata, arba'atun la yata'allam. Ada empat perkara. Kalau ada pada diri kita, kita tak akan jadi orang yang berilmu. Buang tanda ni tuan-tuan. Ha. Satu, al-mustahi, orang yang malu. Jangan malu nak main masjid, jangan malu nak mengaji, jangan malu. No, jangan malu nak mengaku kita tak reti. Kalau kita malu, kita tak akan dapat jadi orang yang berilmu nak jaga iman dan Islam kita. Kan? Nak aku tanya, maklum ni Fatihah tak betul ni, kenapa? Apa nama apa betul? Ni wajib semayang ni tak betul, Fatihah semayang tak sah. Dia kata malu, mengajar tu bayar pangkat cucu aku. Pakai tak ada. Lu tak ada itu. Ijajul jilatir abujil jalaha. Sampai ketua. Tak betul. Pasal apa? Tak belajar. Malu nak belajar. Nak elok macam mana iman dan Islam kita? Jangan malu. Nak duduk lebat, malu. Duduk balik tiang, balik main pun. Pasal apa nak malu? Kita bahkan rasa beruntung. Rasa betul. Kita Allah bagi sihat, Allah bagi peluang. Ada guru nak betul. Dua ni'mat nak menyempurnakan ni'mat Islam kita. Dan malu ada tempat dia. Macam Nabi malu. Malu ada tempat dia. Sebab mengaji tak ada malu. Kita kena bangga lagi rasa. Kemudian yang kedua, buang sifat al-mutasyabbi', merasa kenyang. Dia merasa kenyang, bukanlah kenyang makan tu, tapi macam tu. Macam tu.
Kalau kita katalah pagi tadi makan kenyang lah, subuh-subuh sepini pergi makan ikan sembilang lah, belah lah kan. Tak mahu lah tolong promosi kan, kenyang. Lepas tu main majlis maulid, orang kata ni yang lagi ada jamuan, minta maaf lah, aku kenyang lah, tak bayar lah, tak mahu lah. Ha, perangai ni kalau ada kat kita dalam menuntut ilmu, la yata'allamun, kita tak akan jadi orang yang berilmu. Rasa cukup dengan ilmu yang ada. Orang kata, tak boleh nujik kan malam ni dah kuliah. Allah, ustaz tu baca, aku tahu dah. Aku biasa dengar dah dia buat lebih dulu. Kita pergi mengaji, tuan-tuan, kita akan dapat doa. Satu, ilmu yang baru yang kita tak tahu lagi. Ataupun kita akan dapat mengukuhkan lagi ilmu yang dah kita tahu. Ha, kan? Ngaji tauhid lama dah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bermakna mai-mai dengar ustaz ni ulai, ui, lagi clear, lagi nampak. Ha, nampak dia mengukuhkan doa. Yang ketiga, hak ni saya tambah, kita boleh lena ngaji. Oh, lena cukup syok waktu ngaji dengan khutbah, no? Tak apa lah, lena kan. Duduklah majlis ilmu, lena pun tak apa, pahala dapat. Cuma jangan lena ke semua, ustaz lari balik, siapa pun tak tahu, no? Jadi dua je lah, no? Bila kita duduklah majlis ilmu, kita akan dapat sesuatu yang baru dan ataupun mengukuhkan ilmu yang ada, kan? Ni yang kedua, jangan rasa kenyang, cukup dengan ilmu yang ada. Yang ketiga, al-mustakbir, sombong. Sombong kan, dia orang usah pandai-pandai, orang PhD umumnya, pelajaran habis dah, ngaji mesti. Orang ajak, ni tuan, malam ni ada kuliah di masjid. Dia tanya, ustaz yang memang mengajak tu dia ada berapa PhD? Sombong. Dia kata, ustaz tu dulu aku mengajak dia, tahu dah, takkan aku nak pergi mengaji ke dia? Jangan sombong, tuan-tuan, dengan ilmu. Sayyidina Ali kata apa? Unzur maqala wala tanzur man qala. Dalam bab ilmu ni, tengok apa yang dia kata, jangan tengok siapa yang kata. Kalau itu dia ilmu, sumber dia kukuh, sahih, ambil. Jangan duk tengok siapa kata. Jadi tengok ustaz ni dalam YouTube ada tak dia? Kalau tak ada, aku tak mau. Dia kira lagi tu. Sombong. Kemudian yang keempat, al-mustankif. Ada orang malu pun tak, rasa cukup dengan ilmu pun tak, sombong pun tak. Tapi dia ada yang keempat, kuler. Al-mustankif ni malah, segan, kuler. Habis tak bayar, tak bayar. Main dengan penyegan ni tak bayar lah, tuan-tuan. Buang empat sifat ni. No. Ini pakat mai mengaji. Nak mai tu, kita ingat aku sayang kat Nabi. Aku syukur kat Allah. Allah pilih aku melalui keputusan Nabi. Aku dah bagi nikmat iman dan Islam. Aku nak jaga benda ni. Ingat lagu tu, tuan-tuan. Bukan mai pasal nak raih kawan-kawan. Bukan nak pergi mengaji pasal... Ingat-ingat. Bulan 6 ni nak arah ni anak-anak kahwin ni. Barulah gagah main masjid nak bagi nampak isu, nak bagi orang pergi berhabang rumah dia. Dah main mengaji, main jemaah pasal kita sayang kat Nabi. Nabi suka jemaah, Nabi suka majlis ilmu. Dengan ilmu lah dua nikmat hak Nabi bawa, kita boleh jaga. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kan? Ini antara bukti besar yang kita sayang kat Nabi. Mujahadah kita untuk jaga ni'mat ni. Jaga ni'mat ni. Jadi yang tu empat perkara. Kemudian kata ulama lagi, mafatihul ilmi arba'atun.
kunci ilmu ni ada empat. Jadi empat perkara hak yang menyebabkan kita takkan dapat ilmu. Yang ni nak dapat ilmu pula kena ada empat. Tulislah tuan-tuan, pakai duit langut je. Handphone beli mahal-mahal, kan tulis buka rakam. Tuan-tuan, rakam boleh tengok dikira ada WhatsApp ni. Kan? Malam saya cukup ni, tengok ceramah ada yang buka. Tengok bola, haram ke. Dia buka handphone, dia tengok lah. Vietnam dengan Malaysia. Dia tak tahu kata saya duduk tengok. Tak apa lah, melawak lah tuan orang yang ambil hati. Kita ada empat perkara yang disebut sebagai mafatihul ilmi, kunci untuk mendapat ilmu. Yang pertama, aqlul rajah. Apa makna aqlul rajah? Akal yang sentiasa memikirkan bagaimana nak dapat ilmu. Ni, dia duduk fikir dulu. Dia kata hari ni ni arah pun banyak ni. Anak cucu pun nak balik ni. Ada mengaji pula pagi ni, macam mana? Dia duduk ejah, duduk cari jalan. Dia atur elok dan dia boleh duduk mengaji dengan anak cucu pun dia boleh rai. Kan. Ni orang yang aqlul rajah. Dia duduk fikir macam mana dia nak boleh dapat ilmu. Jangan duduk fikir macam mana cara aku tak payah pergi mengaji. Ada juga hak fikir tu. Hak ni bagi tak boleh ilmu lah kita tuan-tuan. Itu dipanggil aqlul rajah. Kemudian yang kedua, syaikhun fattah, guru yang membuka pintu ilmu. Pastikan kita pergi mengaji kat satu orang, dia buka. Kita daripada tak tahu jadi tahu. Daripada sombong jadi tawaduk. Daripada jahil kita jadi alim. Dia duduk buka. Jangan pergi mengaji kat satu orang, dia kuih duduk tutup kita. Kita jadi kuih bodoh. Lagi mengaji lagi bodoh. Kau mana? Sedap-sedap mengajar tapi tak boleh apa. Jangan. Syaikhul Fattah, ini syarat yang kedua. Guru yang boleh membuka pintu ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang ketiga ialah kutubun sihah. Kitab yang benar, kena ada kitab. Kalau nak dapat ilmu sungguh-sungguh, kitab kena ada. Kan? Sebab tahap kita ni al-ilmu fi kutub la fi sudur. Ilmu tu dalam kitab, bukan dalam dada. Kalau pakai dengar lagu ni aja, Allah lagi lepas makan murid ni habis lupa habis. Tu hampat saya habak tadi ni, silap-silap satu tak sampai rumah. Dengar. Saya lagi nak balik cari kasut tak jumpa. Siapa akan silap ambil kasut dia, dia marah kat kasut, lupa satu, tiga-tiga. Pi nak start mutu tak pakai kasut. Sakit terus, mutu pula tak mau hidup. Dia sepak mutu, lupa satu lagi, tinggal dua. Hidup-hidup, pederah dia buat. Pederah sampai sekarang, jalan berhenti-berhenti, terpelek, tak mau hidup dah. Haram, mutu ni dia maki kat mutu tu, tinggal satu. Hampat tadi dia tinggal satu lah. Sampai rumah lah, cuti sekolah. Anak cucu balik pun rumah. Cucu kata, mai kita gempak wan. Apa duduk belanu, itu kami duduk belani. Wan dia naik je, Wan balik, terkejut tu Wan ni habis langsung. Dengar ceramah Wan saat ni, satu pun tak. Jadi sebab tu kita kena kutubun sihah. Bagilah ada kitab, kita main belajar, tuan-tuan. Kitab mana? As-sihah yang muktamad, yang muktabar, yang kita boleh ambil daripada kitab tu dan berpegang amal tanpa ada keraguan. Kutubun sihah. Ini satu lagi saya nak tegur lah tuan-tuan. Cara ikhlas lah, sama-sama kita kulaan. Zaman lah orang mengaji tak bawa kitab. Yang bawa kitab tu guru. Anak murid tak bawa. Zaman dulu anak murid bawa kitab. Tok guru tak bawa. Pasal tok guru alim. Zaman dah tok guru bawa kitab. Anak murid tak bawa. Anak murid alim. Dulu kami mengaji, dulu bawa kitab. Saya biasa mengaji dekat Tok Guru ni. Allah Yarham.
Haji Hashim Kelang, Sungai Bakau. Orang lama-lama tahu, kami naik sekat pun Sungai Bakau. Dia Kelang, tak nampak. Tapi Tauhid, oh nombor satu tuan. Tepi masjid Sungai Bakau. Oh, ya. Dia tak ada kitab, kami baca. Oh kitab umum, Haji Kelang. Baca sekat, dia buka cerita dia pulang. Pasal apa? Alimnya Tok Guru tu, tak ada kitab. Lah Tok Guru bawa kitab, anak murid tak bawa apa. Alimnya anak murid lah, Tok Guru. Hebat. Bagi ada kutubul sihah, kitab. No? Habis tak ada buku, catatan, ada benda yang kita ambil daripada ilmu yang kita belajar. Ini orang yang nak dapat ilmu. Dan yang keempat, wadawamatun wa ilhaq, berkekalan dengan bersungguh-sungguh. Ha, kena berkekalan. Jangan sekali mai sebulan tak mai. Mai pula dua bulan pula tak mai. Satu orang abang kata ni nak buat maulid. Eh baru sangat maulid itu. Awak tak rasa baru dia mai dulu. Apa tak mai? Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita dapat menguasai ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kita boleh jaga iman kita, jaga Islam kita. Sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu an menyatakan apa? Kalau kamu ada harta, kamu kena jaga harta kamu. Kita kena jaga. No? Jaga. Ada mesin padi. Duh ulang pergi tengok. Tak buat dulu-dulu. Zaman tak ada mesin, zaman mukui. Eh? Zaman mukui. Ha, dulu siap mukui. Bola gundi tak undang. Ha, tapi tunggu. Ada orang tolong angkut tengah malam. Ha? Ha, maling-maling. Ha, ada juga orang kereta tu tak nampak. Orang pergi tengok tau. Malam-malam. Tuan dia duduk tunggu. Padi. Di rumah dia tengok dia duduk ada rumah. Hak tunggu dia siapa dia? Marah-marah. Hak tu tak tahu tuan. Ni tak tahu. Tuan-tuan, bawa bersekat tu. Bersekat lori tu, tindan tu. Tanggung dua guni jalur. Pak saya tanggung dua guni jalur. Ingat lekeh, saya pun lebih kurang dia. Ha, tapi guni kosong lah. Ha. Tuan-tuan, ha. Kita kena jaga. Tapi kalau kita ada ilmu, kata Sayyidina Ali, ilmu akan jaga kita. Ha, terjaga kita. Kita tak terbabas daripada dua nikmat besar yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat penting kepada dua. Dua nikmat inilah bila ada dalam diri kita, kita akan merasakan rahmatan lil alamin, bukan saja kepada diri kita, kepada orang lain. Orang lain pun rasa rahmat bila kita ni istiqamah dan mengamalkan kehidupan berdasarkan petunjuk. Tengok zaman Nabi, Yahudi pun selamat sebab Rasulullah amalkan Islam dalam diri dia. Dan ada orang Yahudi pergi simpan di Madinah, ada satu apa macam kementerian lebih kurang tu, duk simpan barang-barang simpanan ni. Buat kan lah ni bank pun ada buat. Bila sampai cukup tempoh, panggil Tuhan dia ambil Yahudi. Yahudi kata, ya Muhammad, kami lebih rasa selamat barang-barang kami, harta kami disimpan oleh kamu. Nampak? Rahmat juga kepada orang lain. Ni jadi orang Islam, amanah tak ada, jujur tak ada. Bagaimana nak jadi rakita ni, nak jadi rahmat kepada orang lain? Ha, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di akhirat pun kita nak rahmat Nabi ni. Sebab tu ulama menyatakan, ada yang mentafsirkan rahmatan lil alamin tu rahmat bagi seluruh alam, bukan saja manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan kan, tapi juga semua alam yang kita nak pergi. Alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Tuan-tuan, di alam akhirat kita memerlukan syafaat Nabi SAW. Apa yang dinamakan sebagai syafaatul uzma atau syafaatul kubra, syafaat Nabi. Siapa yang boleh, yang layak untuk dapat syafaat Nabi ni?
orang yang beriman dan Islam. Rahmat Allah di dunia tak kira siapa, semua dapat melalui keputusan Nabi. Tapi rahmat Allah di akhirat hanya untuk orang mukmin. Kita baca tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa beza Ar-Rahman Ar-Rahim? Tengok segi makna sama tapi tak serupa. Rahman Allah ni rahmat Allah kepada semua orang di atas muka bumi Allah. Tapi Rahim ini kasih Allah hanya kepada orang mukmin di akhirat. Jadi kita semua ini dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita dapat menikmati pula rahmat yang seterusnya kalau kita tak jaga dua nikmat besar yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan kita mendalami ilmu baca. Itu tanda sayang. Kita pun dulu-dulu kan, waktu berkawan dulu-dulu lah zaman zaman bahari dulu ni, mana ada handphone kan? Mana ada handphone, dah malah tak apa, sampai duduk tengah-tengah kuliah pun boleh sembang. Aku kat mana pun dia buat masjid dia buat dulu tuan-tuan. Kan paling cepat 2 minggu baru dapat surat. Tunang hantar ni surat. 2 minggu kita pun buka bedak penuh lah. Kan wangi kami, saya simpan bela duk dah tidur. Malam ni hari ni bini tak naik wangi lah pak. Tak wangi. Baca ni sehari tak tahu apa kali. Tuan. Pasal apa? Bukan senang pun nak main pula sebulan pula pun nak dapat surat tu. Pecah. Bawah tu tulis apa tau? Pecah kaca, pecahlah gelas. Sudah baca harap balas je. Fantun ratu hatu hak. Tuan. Kenapa siapa? Kita sayangkan Nabi, Quran berapa kali kita baca? Kita sayangkan Nabi, ilmu ni yang Nabi bawa mereka kita syariat, Nabi bawa bawa mereka kita akidah, akhlak. Kita menata, kita belajar berapa kali sehari. Jadi mari kita nilai. Mudah-mudahan kita dapat berimpun bersama Nabi SAW di akhirat. Kita dapat masuk syurga bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia kejayaan dan rahmat yang terbesar yang kita harapkan daripada Allah menerusi perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah tuan-tuan, uyuhlah kada ingkar. Ceramah maulid siap malam. Terima kasih banyak dan pengerusi adik-adik yang terkuasa sekalian kerana memberi ruang dan kesempatan pada saya untuk sama-sama dengan tuan-tuan dalam majlis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita semua ni akan dapat berhimpun dengan diketuai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan kita bergerak ke syurga Allah bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara orang yang mengasihi dan menyintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang baik itu semuanya dari Allah. Yang tak baik itu silap saya sendiri. Saya mohon maaf. Tuan-tuan jangan ambil hati apa. Saya ceramah ni. Suara ceramah kat dia wali. Tempat dia tak ceramah lagi. Pasal sama-sama kita insyaAllah. Kita nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.